Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iki Kreber, guys. Oke, hari ini tanggal 28 bulan 4 2020. Salam dari saya, selamat menjalankan berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar dan diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, guys. Hari ini Iki Kreber dapat kiriman 16 vlog dan alhamdulillah ini baru masuk 2 box, kita masih menunggu 14 box lagi. Nah, ini yang 2 box sudah masuk dan dalam proses penyegaran, teman-teman. Lagi diminumin, guys. Tuh. Barusan baru masuk dari kota Banjarmasin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah percaya sama Iki Kreber, terutama dari Kalimantan Selatan, Kota Baru. Terima kasih banyak sudah mengirim 2 box, semoga berkah, semoga rezekinya semakin berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, guys. Kita masih menunggu yang 14 box, 12 box dari Kalimantan, Balikpapan, dan 2 box dari Papua, Manokwari. Oke, salam semuanya untuk Papua, Manokwari. Salam, terima kasih sudah mengirim kepiting ke Iki Kreber 12 box, 2 box dari Manokwari, 2 box, maaf. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Dan salam untuk Kota Balikpapan. Terima kasih sudah mengirim barang 12 box. Semoga berkah semuanya. Oke. Terima kasih banyak. Oke, guys. Sekian dulu, nanti kalau barangnya sudah datang kita oncom lagi. Terima kasih banyak. Oke. Nanti kita lanjut lagi, guys. Halo, guys, lanjut lagi video yang semalam. Maaf aku nggak on cam karena pesawat landing jam 1 dini hari, guys. Jadi mohon maaf semalam aku nggak on cam, jadi rekam saat bongkar barang. Ini lanjutan video kemarin. Nah, ini barangnya, guys. Ini barang yang tadi malam di stok. Tuh. Ini yang freshnya tinggal segini, yang lembas dan mati sudah dijual. Jadi ini yang sisa yang kepiting fresh, kepiting fresh kualitas ekspor segini. Nah, ini para lagi diminumin tuh, dalam proses penyegaran paronya. Oke, mohon maaf banget semalam nggak bisa on cam karena tibanya pesawat pukul 1 dini hari. Jadi mohon maaf kepada teman-teman. Alhamdulillah kemarin Iki Kreber dapat kiriman totalnya 16 box. Wah, lumayan menunggunya kemarin sampai kurang tidur. Jadi untuk beberapa hari ke depan, info kepada teman-teman di lokasi, harga Jakarta lumayan rada naik. Ada peningkatan harga dari tanggal 29 April sampai 5 Mei, harga kepiting terus meningkat. Semoga informasi saya bermanfaat kepada teman-teman yang berusaha kepiting di lokasi jual beli kepiting. Bahwasanya Jakarta ada kenaikan harga dari tanggal 29 sampai 5 Mei. Semoga info harga saya bermanfaat untuk teman-teman. Oke, nanti saya on cam lagi untuk hari ini tanggal 30. Hari ini tanggal berapa? 29 atau 30 ya? 29 ya. Pokoknya nanti kalau umpamanya hari ini ada dapat barang Iki Kreber, nanti Iki Kreber pasti on cam kamera. Oke, guys, sekian info saya. Beli barang jual Jakarta, semoga kalian tambah berlimpah rezekinya. Salam Ramadan hari kelima, semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Amin. Oke,
Salam untuk yang di Kalimantan, Papua, di Brau, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Salam semuanya, salam dari Iki Kreber untuk teman-teman pemain kepiting semua. Oke, sekian dulu guys video dari saya. Jangan lupa di rumah aja, stay at home, agar memutus mata rantai COVID-19. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku.